Melayu tipu Melayu. Please subscribe my channel. Thank you. Korang nak tahu tak? Kalau korang membelanjakan 100 ribu sehari, korang perlukan 1149 tahun untuk habiskan 42 bilion. Gila tak gila banyak 42 bilion tu? Itulah aset cair yang dimiliki oleh Tun Daim pada tahun 1984. Pada masa tu bernilai 750 juta. Jika ditukar nilai sekarang bernilai 42 bilion. Si Macai yang beri backup Tun Daim tapi nak makan pun pinjam member. Korang dapat apa? Patutlah melompat. Resah bukan main bila SPRM nak siasat semua harta-harta beliau. Sampai boleh rasa teraniaya sebab SPRM siasat. Tak fikir ke rakyat bawahan yang bertahun-tahun miskin sebab sistem zalim? Melayu maha kaya sembang pasal perjuangkan Melayu. Realitinya selama ni golongan yang paling ramai miskin tegar adalah Melayu. Yang sebat, Melayu. Yang percaya, pun Melayu. Korang ingat yang mana laung-laung ratib Melayu ni nak perjuangkan sangat ke Melayu? Kalau betul dia nak perjuangkan, tak adalah Melayu maintain paling tinggi miskin tegar. Tapi kroni-kroni kaya tujuh keturunan. Korang fikirlah ya.